atau tour of duty, yaitu kurangnya tanggung jawab, pejabat fungsional akan mengalami kebingungan karena koordinasi oleh lebih dari satu orang, dan spesialisasinya memberikan kejenuhan. Misalnya, contohnya di sini adalah sekolah. Nah, sekolah ini memiliki kabak administrasi, kepala bagian administrasi, dan kepala bagian keuangan, dan mempunyai juga BAAK. Nah, dari kabak administrasi dan keuangan ini akan mengkoordinir yang namanya dosen dari manajemen, dosen akuntansi, dan dosen studi pembangunan. Nah, setiap dari departemen sains ini akan mengkoordinir di bawahnya sehingga kesulitan untuk mengawasi masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada organisasi matriks, di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan yang dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Kelebihannya terletak pada fleksibilitas dan kemampuan dalam mempertahankan masalah yang khusus maupun persoalan teknik yang unik, serta pelaksanaan kegiatan organisasi matriks tidak mengganggu struktur organisasi yang ada. Kemudian, namun kelemahannya jika manajer proyek tidak bisa mengkoordinir dari berbagai bagian yang berbeda, sehingga dapat menghadapi kesulitan dalam mengembangkan tim yang terpadu dikarenakan penyimpangan pelaksanaan kesatuan perintah di mana satu pimpinan untuk masing-masing individu. Nah, ini dia contohnya untuk grafik dari struktur organisasi matriks. Ini agak sedikit ribet karena dia menggabungkan dari beberapa departemen. Yang pertama ada namanya general manager. Kemudian general manager itu akan membawahi riset pengembangan, administrasi kontrak, pembelian, dan rekayasa. Nah, dia juga akan membawai namanya manajer untuk menangani proyek A. Kemudian dari manajer proyek A itu akan menangani namanya kelompok-kelompok untuk rekayasa dari A. Kemudian manajer proyek B akan menangani kelompok rekayasa dari proyek B. Seperti itu. Dan riset pengembangan ini akan menangani langsung kepada kelompok riset dan pengembangan. Kemudian kelompok riset, kemudian administrasi kontrak akan menangani kelompok administrasi kontrak. Kemudian ada pembelian, itu akan menangani kelompok pembelian, dan rekayasa akan menangani kelompok rekayasa yang akan langsung berkoordinasi dengan manajer proyek. Nah, yang terakhir adalah organisasi komite, di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif. Ya, di modul memang contoh grafiknya berbeda. Kalau di modul, Mbak sama sekali nggak punya contoh grafik untuk organisasi matriks di halaman 441. Tapi memang beda, ini saya ambil dari referensi lain supaya lebih jelas, karena di modul itu cuma sampai di sini ada tulisannya, tapi untuk pembagiannya itu kosong. Sama sekali nggak ada gambar struktur organisasinya, Mbak Eci. Kalau yang iya memang beda, Mbak Yan. Saya ngambilnya dari referensi lain. Iya memang beda, soalnya sebenarnya sama saja. Kalau misalnya di buku itu kan dia direktur. Nah, direktur itu kan dia langsung membawahi namanya manajer proyek 1. Nah, manajer proyek 1 itu akan berhubungan dengan kelompok dari manajer HRD. Cuman di buku itu kosong. Ya, mirip. Di buku itu dikosongkan. Jadi supaya lebih jelas, saya ambil dari referensi lain yang lebih jelas pengelompokannya. Seperti itu. Jelas? Ya. Nah, karena kosong itu, oke. Nah, ini dia organisasi komite itu.
terdiri dari eksekutif komite atau wewenangnya lini dan staf komite yang mempunyai wewenang staf. Nah, kelemahannya itu pelaksanaan decision makingnya berlangsung baik karena terjadi ini kelebihannya salah ketik. Kelebihannya pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Kemudian kepemimpinannya yang bersifat otokratis sangat kecil. Dengan adanya tour of duty, maka pengembangan karirnya terjamin. Kelemahannya, proses decision makingnya sangat lamban. Biaya operasionalnya rutin sangat tinggi, dan kalau ada masalah, sering terjadi penghindaran siapa yang bertanggung jawab. Kemudian ada organisasi formal dan informal. Organisasi formal tujuannya yaitu tujuan, struktur, dan pola hubungan kerjanya teratur dan bertujuan untuk mencapai hubungan yang teratur di antara fungsi sekaligus memberikan perasaan aman kepada anggotanya. Sedangkan organisasi informal itu interaksi dan hubungan antar karyawan serta membentuk suatu pola yang tidak secara khusus dan resmi diciptakan atau diatur oleh pihak manajemen. Oke, jadi berhubung waktunya tinggal 3 menit lagi, kita akhiri saja karena waktu sudah semakin malam. Besok teman-teman mungkin ada yang mau beristirahat. Untuk pengkoordinasiannya akan saya lanjut pada tatap muka nanti. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya dan partisipasinya serta semangatnya yang tetap semangat terus. Sampai ketemu di minggu depan di tatap muka. Saya tunggu canda tawanya teman-teman semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya tunggu presentasi dari teman-teman ya, Mbak Salma, Wan An. Selamat beristirahat semuanya. Ya, makasih Mas Didi. Ya, makasih Mbak Eki. Ya, yang presentasi, oh, kalau bisa yang presentasi jangan satu orang aja. Soalnya kalau satu orang aja takutnya dia nanti kebanyakan terlalu presentasi. Bisa dibagi. Oke, Mbak Isna, akan saya upload habis ini. Kalau masih tadi yang mengalami putus-putus gangguan bisa dengarkan YouTube-nya. Malam ini akan langsung saya upload di YouTube. Tetap semangat ya, tetap belajar. Ingat, belajar mandiri mengukir prestasi. Habis ini pada mau istirahat, jangan lupa tugasnya, tugas yang individu kemarin bagi yang belum ngumpulin. Ditunggu. Venita. Oke, saya boleh saya tutup ya. Terima kasih, selamat malam.